PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menyelenggarakan pengembangan kapasitas usaha PKU Akbar untuk pengusaha wanita ultramikro di Provinsi Jambi. Kegiatan yang diselenggarakan dengan menggandeng berbagai pihak terkait ini mengangkat tema Emak-emak Pengusaha Pade Ekonomi Keluarga Naik. Pimpinan PNM Cabang Jambi, Beni Satria mengatakan, PKM Akbar ini digulirkan dalam rangka membantu pengusaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi di seluruh daerah untuk mencapai kesejahteraan. Upaya mewujudkan kesejahteraan ini dilakukan melalui strategi peningkatan kemampuan pengusaha wanita dalam menciptakan prospek usaha yang mampu berdampak pada peningkatan ekonomi, hingga membuka lapangan kerja baru. Pengembangan kapasitas usaha untuk emak-emak pengusaha ultramikro ini merupakan salah satu bentuk kerja konkret PT PNM dalam memberdayakan UMKM-K agar memiliki pangsa pasar yang luas. Beni berharap penyelenggaraan PKU dapat semakin meningkatkan peran penting pengusaha perempuan sebagai agen perubahan, khususnya dalam pembangunan perekonomian keluarga sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Pelatihan yang diberikan hari ini tentang literasi keuangan, literasi digital, dan perizinan. Harapannya ketua kelompok bisa meneruskan ini ke anggota-anggota kelompok di bawah. Kemudian dari kegiatan ini kita harapkan pemahamannya, wawasannya, nasabah kita bisa terus terupdate sehingga inklusi keuangan Jambi bisa terus meningkat. Yang perlu kita kembangkan mungkin dari sisi pasarnya perlu kita kejar lagi sehingga mereka produk-produknya bisa dikenal bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan pengembangan kapasitas usaha Akbar untuk pengusaha wanita ultramikro yang diselenggarakan PT Permodalan Nasional Madani ini resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Brandi Arta, TVRI Jambi melaporkan.